Pemirsa, kini masyarakat Kabupaten Bandung, terutama yang tinggal di kawasan Bandung Timur, tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk pengobatan jantung. Hasna Medica baru meresmikan klinik jantung di kawasan Jalan Cinuluk, terutama untuk melayani kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung. Saat ini penyakit jantung masih banyak menyebabkan kematian utama masyarakat Indonesia. Data riset kesehatan dasar 2013 dan 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018. Untuk mengatasi hal tersebut, Hasna Medica Group membuka klinik jantung utama ke-9 yang berlokasi di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Direktur Utama Hasna Medica Group, Gugun Iskandar, berharap keberadaan klinik tersebut bisa membantu masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya dalam mutu pelayanan kesehatan Bandung. Apalagi pihaknya pun sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, pihaknya pun berupaya meningkatkan preventif promotif, yaitu pencegahan terhadap penyakit jantung. Dan ini juga posisi kita, Hasna Medica Bandung ini lebih mendekatkan akses. Ya, jadi karena kebetulan di sini juga kan kalau harus berobat jantung itu kan harus ke kota. Ke rumah sakit Al-Islam, rumah sakit Hermina, rumah sakit yang lain. Mudah-mudahan dengan ada di sini masyarakat akan lebih terbantukan. Apalagi Hasna Medica Bandung ini sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tanggal 27 Desember kemarin. Jadi nanti tidak ada lagi istilah bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kita melayani BPJS dan rata-rata 90% pasien-pasien Hasna Medica adalah pasien BPJS Kesehatan. Nah, jadi selain kesehatan, ya pengobatan juga kita lebih meningkatkan preventif promotif, pencegahan. Gugun menambahkan klinik Hasna Medica memiliki pelayanan yang mirip dengan rumah sakit. Namun ada 3 tindakan yang tidak bisa dikerjakan di klinik tersebut, yaitu kateterisasi jantung atau pemasangan ring, ICCU, dan ablasi. Hal tersebut karena regulasi yang cukup berat untuk melakukan pelayanan tersebut. Meski begitu, pihaknya berkolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk rujukan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan-pelayanan tersebut. Klinik Hasna Medica tidak hanya melayani pasien penyakit jantung, tapi ada juga rawat jalan untuk penyakit dalam, rehabilitasi hingga umum. Selain itu ada rawat inap hingga 20 bed, laboratorium, farmasi, gizi, dan IGD 24 jam. Budi Hartati, Bandung TV.